Sumatera Selatan, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dan selalu menunjukkan pertumbuhan. Pejuang edukasi dan syiar sejarah budaya. Ada kegelisahan Hidayatul Fikri melihat adanya degradasi nilai-nilai sejarah dan budaya di tengah masyarakat. Terdorong kepedulian, jebolan Universitas Gunadarma 2007 ini pun memutuskan untuk membuat konten sejarah dan budaya Palembang. Bermodalkan handphone berselang 2 tahun, YouTuber ini mengantongi ratusan ribu subscriber di berbagai platform seperti Facebook dan Snack. Mang Dayat boleh dibilang pelopor pembuat sejarah dan budaya Palembang yang menggunakan bahasa Palembang. Cara penyampaian yang ringan dan natural membuat sajian Mang Dayat yang juga penggiat di Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan diterima dari berbagai lapisan masyarakat. Fakta lapangan dari berbagai narasi sejarah. Beberapa topik yang ditelusuri diantaranya meluruskan sejarah dari Pulau Komaro, penelusuran proses di Talang Tuo, meluruskan fakta hari ulang tahun Kota Palembang, meluruskan fakta sejarah peresmian Jembatan Ampera, menelusuri makam bersejarah dan para puyang hingga mendokumentasikan sejarah marga-marga di Sumatera Selatan.